sejak saat itu tertarik saya dengan dunia intelijen, saya banyak bergaul dengan dunia intelijen. Tidak ada pasukan informasi dari Polri, tetapi saya punya sumber tersendiri di luar Polri. Ya. Siapa bang? Kira-kira siapa maksudnya bang? Ah, itu tentu saya rahasiakan karena kalau saya buka nama mereka, mereka tidak percaya lagi sama saya. Tapi memang dapatnya sumber-sumber terpercaya pasti bang. Udah jadi pasti, bang. Seperti saya katakan tadi, saya dulu pernah membela intelijen-intelijen gitu ya, yang dianggap disersi. Sejak saat itu tertarik saya dengan dunia intelijen, saya banyak bergaul dengan dunia intelijen. Berarti bisa dikatakan dapat dari circle-circle intelijen juga. Siap. Jadi informasi itu tentu kan sangat berharga. Tidak semua kita gunakan, tetapi kalau kita nilai rasional lalu kita verifikasi, maka kita anggap itu suatu kebenaran.